Assalamualaikum. Pada video kali ini, saya akan memasak makanan sehat, mudah dan enak, yaitu kolak lezat sajian berbuka puasa. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa klik like dan subscribe ya. Untuk membuat kolak lezat sajian berbuka puasa ini, kita membutuhkan bahan-bahan sebagai berikut: pisang kepok 5 buah, kolang-kaling 1/4 kg, ubi merah 1 buah, ubi putih 1 buah, singkong 1 buah, gula merah 1/4 kg, gula pasir 3 sendok makan, garam secukupnya, daun pandan 1 lembar, santan kara 1 bungkus, dan air 600 ml. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Wassalamualaikum.